Baiklah, sekarang saatnya kita melanjutkan lagi keseruan kita dalam bermain teteh. Teka-teki, suling. Masakan yang hambar, biasanya kita beri... Benar tuh, Cak. Pembantu saya kalau masak suka kurang asin, Cak. Kasih tahu, diberi saran. Kasih garam atau kecap asin. Oh, jangan dibiarin, kalau dibiarin hambar terus. Kalau dikasih macan? Pembantu masak. Masakannya hambar. Dikasih macan. Bapak dapat nasi kotak. Enggak tahu yang masak siapa. Dari mana? Lu habis syuting apa dapat nasi kotak? Iya kan? Terus dimakan nih. Enggak enak. Saya kita tanya, pernahkah ada orang buka catering sedemikian parahnya dia enggak bisa masak sampai itu hambar? Itu enggak laku. Enggak mungkin dipesen. Setelah kejadian itu enggak laku, Pak. Lu enggak bisul dong. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisul. Anda ini jangan cari kesalahan deh. Iya. Gimana? Kita mencari kebenaran. Kalau mau protes harus ada alasan yang benar. Iya, lu kurang. Anda ini protesnya mengada-ada. Padahal jawaban saya apa adanya. Ya, tapi pertanyaan Bapak tuh seolah-olah yang dikasih saran tuh makanannya, bukan iya, yang pembuat makanan. Kan konyol, pernah Anda masakan ya, hambar. Lain kali ya. Kamu itu enggak logis ya, nyemplong ya, ngegarem. Masakan, makanan, terasa hambar, yang masak biasanya beri, diberi saran. Anda tidak boleh kasar, yang sopan. Masa ada orang masakannya hambar, yang masak kita beri? Ya jangan dong. Masa gara-gara masakan hambar yang masak kita beri? Diberi. Sadis. Harusnya kan, Pak, begini, Pak. Ini jawabannya harusnya pakan, harusnya ya. Jadi kan kalau misalnya ada makanan hambar, harusnya diberi takan. Diberi takan. Ini makanan tahu, hambar. Ya kan? Perhatian. Ini makanan hambar. Diberi takan. Kita akan membacakan skor akhir sementara. Denny Chandra dan Lolita Agustin mendapatkan 100 poin. Wow. Yeah. Dan Beju dan Ence mendapatkan 100 poin, jadi sementara skornya seimbang. Ya. Dan ini Cak, kedua tim masih mendapatkan ini hampir peluang. Tidak bisa kita tentukan siapa yang menang. Makanya, tapi kan ini belum akhir dari pertandingan, Cak. Nah sekarang apakah mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di kuis yang kali ini, Cak? Karena kita akan bermain dalam Waktu Indonesia Berdebat. Baik, Waktu Indonesia Berdebat. Ence bagus, mungkin baru pertama kali ikut ya kuis ini. Ya. Lolita juga. Baru pertama kali juga. Akan saya berikan tata cara aturan mainnya. Nanti akan ada pertanyaan yang kita berikan. Ya. Kalau Anda menjawab tepat dan alasannya tepat, maka Anda akan mendapat poin 100. 100. Oke. Tapi jawaban tepat, alasan tidak tepat, berarti Anda asal jawab dikurangi 200. Rugi dong. Tapi kalau jawaban Anda tidak tepat, tapi alasan tepat, ini justru akan mendapat poin tinggi, 200. Alasan yang kami anggap lucu mendapat poin 50. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Benar atau salah? Kura-kura Galapagos adalah hewan yang paling panjang, umurnya bisa mencapai 250 tahun. Kura-kura Galapagos. Anda pasti pernah dengar. Galapagos? Ya, ini adalah sebuah kepulauan Galapagos. Di situ ada hidup kura-kura. Anda bisa lihat di layar ini salah satu kura-kura Galapagos. Silakan. Salah. Saya jawab salah. Salah. Alasannya yang namanya hidup, usia, yang pertama adalah itu memang sudah menjadi takdir, Pak. Dan yang kedua, kura-kura ini bisa bertahan hidup lama karena
dia makan tumbuh-tumbuhan. Yeah. Sehat. Yeah. Vegetarian. Vegetarian. Dia tidak kena kolesterol. Yeah. Tidak kena asam urat. Yeah. Apalagi kura-kura itu sering berdiam diri merenung di dalam kamar atau di dalam rumahnya sendiri. Betul. Jarang keluar angin malam. Kena angin malam. Berarti alasan apa sih? Gak tahu Pak, dia cerita apa. Baik, jawaban Anda salah Pak. Tadi alasannya karena kura-kura vegetarian. Ya. Vegetarian. Kita kunci jawabannya. Jawabannya. Sekarang Melita dan Kak Jenny. Jawabannya salah. Salah jawabannya. Alasannya ya, adalah. Alasannya adalah Pak, ini adalah kura-kura. Enggak lah Pak, itu hanya ghost dia itu. Hah? Kura-kura hanya ghost. Galapagos. Ya, jadi mana ini? Galapagos. Iya, enggak lah Pak. Itu hanya ghost. Bahwa dia umurnya panjang. Itu. 40 Pak, lucu gak? Saya emang gak nyari bener Pak. Saya emang gak nyari bener. Sedekahnya lah Pak. 50 lah. Baik, kita kunci jawabannya. Inilah jawaban yang tepat. Dan jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. Alasannya karena kalau orang tidur, dia tidak akan ngapa-ngapain selama 3 hari dia. Tapi kalau orang yang tidak tidur, berkegiatan dia. Mungkin aja dia ketabrak mobil. Orang tidur mah aman-aman aja.